Bukan bulan ni je kita kena perbanyakkan selawat, bukan hari Jumaat sahaja, tapi setiap hari bagi menyati bagi dia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang dan saya mengucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita yang sudi bertandang ke Mak Allah pada pagi ini, dan juga adik-adik kita dari Semaza dan juga Sekolah Menengah Agama Khairiyah katanya. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh tetamu kita pagi ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Dan sebelum itu, izinkan saya kenalkan diri saya, Ain dari Adab Jurnal. Terima kasih untuk pengurusan Masjid Putih ataupun Masjid Sultan Zainal Amin yang sudi menjemput saya pagi ini. Mungkin ada yang dah pernah kita bertemu untuk tahun lepas, tahun yang kami dah rezeki Allah Ta'ala pertemukan kita. Dan insyaAllah kita akan bersama-sama menerusi klinik haus istimewa dengan tajuk ini menghayati perjuangan dakwah Rasulullah SAW dalam konteks masa kini. Dan juga kita ada yang datang ni tak datang dengan tangan kosong lah, akan bawa balik hadiah. Dan juga kita ada cabutan bertuah, kita ada Quiz Maulid Al-Rasul, kita ada Puskin 14 Selawat pada pagi ini yang dipimpin oleh kumpulan Amawadah Masjid Al-Fidin. Saya rasa saya tak nak lelahkan masa untuk pagi ini sebabnya kita tahu hari ini hari Jumaat. Nanti dalam pukul 12 akan ada solat Jumaat juga. Dan apapun yang kira kesempatan yang pada pagi ini, izinkan saya menjemput tetamu yang dihormati dan juga dinaikkan pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Salawi bin Yusof, Pensyarah Fakulti Contemporary Pengajian Islam Uniza, untuk menyampaikan ceramah kita pada pagi ini kepada Rasulullah ini. Kita silakan pada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa program yang seterusnya, datin-datin, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa diduga, tanpa dirancang oleh kita, tanpa dipikirkan pun, tetapi dia dah ditetapkan, maka berlakulah apa yang ditetapkan. Bertemu kita pada pagi hari yang berbahagia ini di rumah Allah yang berbahagia ini. Sebelum kita berbicara sedikit sebanyak berkaitan dengan topik besarnya Maulidur Rasul dan sampingannya berkaitan dengan peranan golongan hawa dalam menghayati perjuangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu suka ustaz memperkenalkan sedikit kepada belakang ustaz. Ustaz juga daripada Semaza Empat Sanawi Sultan Zainal Abidin dan juga Kolej Agama Sultan Zainal Abidin di Pemah Dakwah Terusir, dan balik berkhidmat juga di UZA. Sekarang ni dah jadi UNIZA, dan sekarang ni pun berada di Masjid Sultan Zainal. Semuanya Sultan Zainal.
kerana dia juga adalah produk Sultan Zainab. Dan sebelum itu saya bersekolah di Sekolah Agama Ladang. Seawalnya Agama Ladang ada dua, dan Agama Marang ada dua sekolah. Kemudian ke semasa. Jadi itulah dia rahmat Allah. Sehinggalah kita dapat pula menyumbang sedikit sebanyak. Sebagaimana awalnya kita diberi sumbangan, diberi didikan, diasuh, agar menjadi sebagaimana yang diharapkan. Memanglah dalam sistem pendidikan, terutama pendidikan Islam, apa yang diharapkan ialah agar produknya menjadi seorang daripada hamba-hamba Allah yang meneruskan kesinambungan perjuangan yang dicetuskan oleh seawalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia perjalanan hidup. Kalau sebelum saya adanya generasi apa, ayah, toki dan generasi yang lebih awal yang kita tak akan kenal pun, tiba geleran kita, maka itulah kita mengenal erti kehidupan. Kita diajar sebenarnya. Kita takkan kenal sendiri. Kita takkan dapat secara automatik. Tetapi kita melalui suatu proses pendidikan melalui satu bentuk kurikulum yang ditetapkan, yang ada hala tuju dia dan matlamat dia. Jadi apa yang Allah nak tengok daripada hamba-hamba ini ialah usaha yang dia buat. Dan dalam surah Al-Mulk, antara makna ayatnya, Allah jadikan kita ini untuk menilai siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya bermula di dunia. Jangan kata amalan itu nak, dia kata amalan di akhirat. Akhirat kita tak tahu lagi. Tak ada orang nampak situasi di akhirat itu, melainkan apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu sahaja. Sebab tu para ulama kata perkara raib ini tak ada orang pun tahu. Tak ada seorang tahu melainkan diberitahu oleh wahyu. Itulah dia melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan, kita selalu di, kita selalu dengar ceramah bagaimana Nabi diperlihatkan. Bukannya Nabi tu ada kuasa nak tengok nampak hari ni, nak tengok ni. Bukan, dia tak ada kuasa. Nabi sendiri tak ada keupayaan itu. Apabila Allah izinkan untuk Nabi lihat untuk satu tujuan yang amat-amat besar, maka Nabi dapat lihat. Nabi dapat lihat pun bukan Nabi lihat di Mekah, bukan Nabi lihat di Madinah, ataupun di mana-mana tempat di dunia ini, melainkan di Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, satu alam yang kita kata alam malakut, alam yang istilah kita alam ghaib lah. Yang ni yang nak kita faham. Justru Allah nak beritahu kepada kita sebagai hamba-hambanya. Macam mana Allah nak beritahu?
Allah tidak akan berkomunikasi dengan makhluknya melainkan dia lantik para nabi. Kita hanya berkomunikasi dengan Allah melalui bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan untuk kita, seperti ibadah khusus solat. Ya. Itu istilah kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi bukannya berkomunikasi dalam bentuk kita berkomunikasi dua hala itu, bukan. Melainkan melalui pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia apa yang kita katakan fungsi Nabi, peranan Nabi. Jadi sebab itulah sehingga hari ini kita sebagai umat Islam tidak berpisah sama sekali dengan Nabi. Jangan ada orang tak nak Nabi. Yang dia nak, dia kata kita nak Al-Quran sahaja. Tidak mungkin, kerana itu sudah diaturkan, ditetapkan oleh Allah. Kita hanya akan dapat mengenali Allah, mengetahui, memahami dan mengenali Allah melalui Nabi. Sebab tu orang yang tidak percaya kepada Nabi, orang yang tidak beriman dengan Nabi, dia tak kenal Allah. Apa yang mereka dakwa itu, itu mengikut akal mereka semata. Itu mengikut akal mereka semata. Kita orang Islam inilah nikmatnya, kita dikatakan nikmat terbesar iman Islam itu melalui Nabi ini, itulah kita kenal Allah. Maka bila kenal Allah, itulah dikata awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama itu ialah kita mengenali Allah. Bukan tahu, bukan tahu, kenal. Tahu dan kenal berbeza kan? Saya tahu dia ada. Jawab kenal tak? Tak. Tahu sahaja. Tapi kalau kenal, saya kenal atas bawah luar dalam asap. Itu dia kenal. Mengenali lain. Itu maksud ma'rifah. Mengenali Allah. Jadi Nabi inilah fungsi dia. Memperkenalkan kepada kita akan Allah Tuhan kita yang mencipta kita, yang kita berasal daripadanya dan kembali kepada. Jadi itulah dia Nabi. Kalau kita nak mengungkapkan tentang keagungan, kepentingan, fungsi, peranan Nabi itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat mengagumkan. Justru itu kita kata kita orang Islam dituntut oleh Allah sendiri agar kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi lebih daripada kita kasih kepada orang yang paling secara nalurinya kita kasih, iaitu ibu bapa kita. Itu maksud kasih tadi, ialah keyakinan kita, kepercayaan kita, keinginan untuk ikut setiap apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu maksud kasihnya. Bukan bermaksud kasih kepada Nabi kita buang ibu bapa. Itu lagi lah salahnya. Bukan maksud begitu. Ibu bapa main jauh, kita hanya kasih Nabi saja. Betul ke? Ada orang dia salah faham. Dia cuba mengikut fahaman-fahaman yang menyeleweng, yang salah. Dia bermaklamatkan kata nak kasih Nabi, tetapi dalam perilaku dia, orang dapat faham, oh sampai begitu sekali, tolak ibu bapa. Orang tak kata derhaka lagi, orang kata tolak ibu bapa, kata tak betul. Secara logik akal pun kita dah boleh buat keputusan, bukan itu yang Nabi ajar. Kan? Dalam surah Luqman, Nabi ajar macam mana?
Hatta kalau kata ibu bapa kita tu asal usul dia bukan Islam, tiba-tiba kita dapat hidayah Islam, apa Allah ajar? Hanya jangan patuh kalau dia suruh kita keluar Islam. Tak payah patuh, tak patuh. Dia kata kita keluar Islam, tinggal Islam, tak payah patuh, tak perlu patuh. Bakal wajib tak patuh, kan kita dah terima hidayah. Tetapi hubungan kita, naluri manusia dengan kita, kita wajib merahi ibu bapa kita, menggauli dia, khidmat pada dia, patuhkan semua urusan lain, melainkan satu, maksiat kepada Allah. Jadi nak semua ni kita tahu bagaimana? Tahu kerana Nabi. Kerana Nabi. Al-Quran juga, okay, Al-Quran juga adalah secara Al-Quran ni tak banyak. Ayat-ayat Al-Quran dia berapa? Kalau angka besar dia 6,000, ya? Angka besar dia 6,000, angka kecil dia 666. Ada sedikit perbezaan cara kira dia. Ada kata, tapi kita ambil yang senang lah, 6,666 senang. Pasal ini ada pendapat. Itu je ayat Al-Quran. Boleh hafal tak? Boleh. Ramai hafiz, hafiz. Kita boleh lahirkan hafiz ramai hafal Al-Quran A sampai Z, dia boleh ingat belaka. Al-Quran ini dengan 6,666 inilah panduan hidup manusia di muka bumi. Cuba kita tengok ruang lingkup kehidupan kita. Kalau kita tengok ruang lingkup kehidupan kita, banyaknya semua kehidupan kita, kan, kita tak terbina kan dalam ruang lingkup kehidupan kita. Banyak cabang-cabang. Ya, semuanya di cover oleh Al-Quran. Semuanya sudah Al-Quran bereskan. Kerana Al-Quran ini perfect. Agama Islam agama yang sempurna. Perfect, perfect. Tak ada kurang. Tak ada. Jangan kata ada kurang. Tak ada kurang. Perfect sebenarnya. Jadi dengan 6,666, macam mana manusia boleh memahami Al-Quran untuk memenuhi maksud kehidupan ruang lingkup yang begitu luas? Jadi sebab tu ulama, pengkaji-pengkaji, bila dia kaji, dia kaji. Kalau Al-Quran saja, macam mana kita tahu solat maghrib itu 3 rakaat? Cuba cari dalam Al-Quran solat maghrib ayat ni kat mana? Solat maghrib 3 rakaat. Takkan jumpa. Solat zuhur, qara'ah, solat isyak, solat jamak, qasa, solat tertib ni, semualah dalam kehidupan kita. Kalau kita buat hari ini, kita faham daripada mana? Ya, itu adalah hasil pencerahan daripada hadis Nabi. Itulah fungsi Nabi. Al-Quran datang dalam bentuk umumnya, macam-macam orang mengaji tentang bahasa Al-Quran. Pelbagai mujizat, pelbagai semuanya dapat dihalusi, difahami melalui Nabi yang diutuskan. Jadi apakah kita nak anggap Nabi ini, satu Nabi ini apa? Betullah, tak ada yang lain. Nabi inilah junjungan kita, kan? Itu bahasa kita, junjungan besar kita, Nabi Muhammad lah. Sebab itulah Allah syariatkan kita ni, Allah nak beri pahala melalui ini, antaranya dengan apa? Selawat pada Nabi, puji Nabi. Bukan setakat itu saja, maksud dia ialah sayangi Nabi. Jadi bila kita sayang Nabi, manusia ni naluri dia, bila sayang tu maksudnya apa? Bila sayang itu kita sanggup korbankan jiwa dan raga. Itu maksud sayang, kan? Sayang, kita orang bercinta lah. Sayang, sehingga kan ada orang cinta, masa dia bercinta tu sayang sangat. Sehingga kan dia si perempuan tu tersantung jatuh, tersepak batu. Batu tu naas lah. Dia hancurkan batu di balik, dia sumpah macam-macam lah. Dia lelaki. Tapi bila dah berusia sikit, dia nampak pula, eh. Itulah dia, hati manusia berubah-ubah, kan?
Tapi Allah kita dengan Rasul, Allah bentukkan macam mana? Dia tak ada dalam sifat itu. Daripada kita balik sehinggalah kita mati, Nabi tetap berada di dalam sanubari kita. Jadi betul kita, kita sabang tahun datang je pulang. Bukan bermakna pulang lain kita tak ingat kan? Ha, itu bukan makna pulang lain kita tak ingat. Bukan ni ingat Nabi. Tak, kita tak rasa begitu. Kita rasa inilah satu manifestasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam dalam bentuk musim. Bila kita cakap musim, memang sunnatullah ni dia jadikan kitaran peredaran zaman ni, dia memang bermusim. Sebab tu ada musim hujan kan. Kita sekarang ni orang tahu musim hujan, sedia payung, sedia berapa lah hujan. Sampai kemarau pula, musim kemarau. Begitu juga dalam aspek ibadah pun ada. Datangnya bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan itu satu musim daripada 12 musim bulan lah kita kata. Bulan, satu bulan adalah Ramadan. Boleh tak kita nak buat apa Allah buat bulan Ramadan se je? Kita robah Muharram, kita buat Ramadan pertama. Anggap orang boleh juga. Nah, itu kita nak ikut kita. Apa Allah Ramadan kan mulia Ramadan ni. Bila kita dah faham, baru tahu ya Allah agungnya Ramadan. Pertama ni ruginya kita. Tak apalah kita buat dua bulan Ramadan. Boleh tak? Tak boleh. Jadi itu maksud dia. Jadi Allah tetapkan itu sunnatullah. Semua yang bermusim. Jadi kita dalam manifestasi kita orang Islam ni datang keinginan itu, memahami tentang perjuangan peranan fungsi besarnya Nabi ini, terutama Nabi akhir kita, maka kita pun sambutlah Maulid Rasul. Jadi kita sambut Maulid Rasul tak ada maksud. Confirm maksudnya adalah kerana mengenangkan jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun sama-sama hari itu nak memperkayakan sanubari kita, ingatan kita, minda kita, IQ kita, nak nak mengasahkan agar lebih kasih kepada Rasul. Bukan yang lain kan? Bukan niat kita nak ramu orang tua tu nak pergi makan lah. Bukan niat kita nak hadiah lah. Bukan niat kita pergi jumpa kawan. Itu niat sampingnya boleh diatasi sedikit demi sedikit, terbiarkan dia sehingga menjadi kita mencapai satu maksud yang sebenarnya dengan Maulid Rasul. Jadi begitulah kehebatan, keagungan status seorang Rasul. Diutuskan menjadi perantara. Inilah yang dikatakan perantara antara manusia dengan pencipta. Tak ada yang lain, melalukan Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah wafat? Kenapa Rasulullah itu mati? Kenapa tidak terus ada di Rasulullah? Jadi nak capai maksud itu, nak jadi perantara itu, dan juga ketetapan Allah, bukan semestinya Nabi itu akan terus panjang umur sehingga umur 1000 tahun ke. Tak semestinya. Jadi mengikut keadaan semasa, maka umur umat yang terakhir ini, Nabi sendiri beritahu umur umatku antara 60-70. Ukur rata dia begitu. Jadi Nabi sendiri pun umur baginda 62-63 begitu saja. Tapi Nabi beri jaminan. Nabi letak satu jaminan. Barang siapa berpandu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnahku, dijamin dia tak sesat itu dalam bumi ini. Dia akan berjaya, dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Akhirat nanti
Pasal tu kita kata tadi akhirat, jangan kita nampak akhirat dulu, pasal kita tak tahu, tak nampak akhirat ni. Nabi cerita nanti akhirat. Usaha dulu, tanam dulu. Macam konsep pertanian. Ada orang dia masuk bidang pertanian, tiba-tiba ada je jagung. Contoh jagung padi ke, tiba-tiba ada je dalam baluh dia. Eh bukan, itu dongeng. Kalau ada cerita-cerita tu, dongeng. Yang adanya ialah dia mesti bermula dengan keazaman, saya nak jadi seorang petani. Macam mana? Kena belajar. Sebab ada orang kalau zaman-zaman dulu dia belajar melalui melihat mak ayah dia buat. Mak ayah dia ajak dia kecek di kebun tanah, dia tengok mak ayah dia mula-mula buat gini, dia itulah belajar. Belajar melalui melihat, direct pengalaman. Tak ada lah masuk kelas cikgu depan nak murid buat. Itu konsep lain pula. Teori dulu kan. Jadi ada benda terus pada praktikal. Belajar, dia belajar, mesti belajar. Dan dia mesti tanam. Mesti tanam. Lepas tanam, boleh je kat, boleh ke kita, ada ke orang belajar pertanian? Okey, capok je, capok je biji benih. Boleh hidup tak? Boleh hidup. Kalau orang kata tanah kat kita ni, tanah di kampung-kampung kita Malaysia tu lah, dengan upaya bujang yang begitu baik, cap-cap. Tanah kita subur. Hingga kan orang kata campur je biji, biji lada tu subuhnya. Okey. Tetapi kalau nak ditutup, kalau kita nak satu yang berkualiti, kan? Kerana Allah, kita selalu dibicarakan bagaimana Allah pencipta, Allah menjadikan semua ciptaan dia ini dengan dipanggil kadar yang cukup. Bi qadarin. Jadi Al-Quran Allah jadikan bi qadarin. Artinya Allah dah tetapkan setiap sesuatu yang Allah jadi ini mengikut kadar. Kalau kita tak, kalau masak tak, cita lah, cukup rasa. Ha, gitu. Kalau kurang garam, ada setengah orang tambah. Ha. Macam sikit lah. Pandu tak cukup masa yang macam-macam. Menunjukkan apa yang kita buat tu tak tak sempurna. Ada waktu pula lebih pula masa lebih. Jadi orang faham. Benda ni orang faham. Itulah orang panggil apa? Masakan tak sama. Pokcik ni, mokcik ni, kakak ni, abang ni, semua tak sama. Dia bila hak paling sedap tu bila dikaji betul, dia letak tepat. Garam nak banyak mana, banyak tu. Hasil pengalaman dia kan. Sebenarnya benda ni diajar oleh kita oleh Allah melalui penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran sendiri. Dia kan bagi Allah maha hebat, Allah jadikan semua ni kumpayakun tu memang semua cukup. Kalau Allah jadi lebih je, hancur. Kalau Allah jadi matahari tu lebih daripada kadar yang Allah jadikan hari ini, tak jadi bumi ini. Hancur. Kalau saintis dah kaji dia tengok betul. Dia tak lapor lah kalau dari segi matahari tu. Sebab tu buat contoh makanan je. Matahari tu orang kena saintis banyak. Tapi kita boleh baca. Dia mereka dah kaji semua. Kalau lebih je keupayaan cahaya tu, hancur. Kalau kurang je, tumbuhan tak berapa subur. Tumbuhan tak jadi. Tumbuhan jadi hari ini antara ini kerana cukup cahaya matahari. Itu maksud Allah jadikan biqadar. Jadi kita pun diajar untuk melaksanakan semua perbuatan kita yang ada dalam kadar dengan cukup. Sebab orang nak itqan, adanya ketekunan, kan? Itqan, ketekunan, buat dengan penuh tekun supaya dia menjadi. Nak menjadi itu kena ikut spek yang di, yang sepatutnya. Jadi kalau tanya tadi, kalau main capok je, oh nak makan, nak putih cecah wudu, boleh. Boleh, betul lah. Rahmatnya Allah yang begitu. Bukan capok, burung bengok je. Tumbuh lah lagi pokok kan. Burung ni macam-macam begini-begini bengok. Celah, 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 celah,
dia tumbuh pokok ni. Sebab dia tak tumbuh pokok durian situ. Tak tumbuh pokok durian. Pokok kecil pun lah. Okay. Itu je. Tapi kalau kita nak satu yang memberi pulangan yang yang bagaimana kita hasratkan, nak ya, kita nak meniaga, kita nak dapatan, okey. Buat macam mana? Buat sepatu. Gembur tanah. Kalau kita bicara ya, dia bukan soal gembur tanah. Pilih dulu tanah tu. Jangan dipilih tanah pasir mata tu. Pasir mata, kalau kita pergi buah baju setara mana pun, nak tanah lagi dengan duyang, sampai dua lah kita, tak akan tumbuh pokok situ. Itulah kata kan? Pilih tanah yang berbentuk tanah, tanah seluk, kata, tanah gambuk, bukan pasir. Kena pilih orang doktor, kena pilih. Itu maksud hikmah. Pilih, apa yang sesuai, apa yang sesuai. Gembur dulu, baja dulu, bagus semai benih-benih pulak pilih lah. Mana terbaik lepas semai benih naik air dia, baja dia, jaga dia. Rupanya gitu. Sebab tu lah dalam dunia ini, kadang-kadang kita orang Islam, kita cemburu tengok orang bukan Islam, dia buat menjadi. Kita tengok hasil tanya dia buat pula menjadi. Sedangkan dia tak beriman kepada Allah. Kita beriman, kita solat, kita kata Nabi. Tapi jantung kita ketok mok, makan di ulat, jual pun tak boleh mahal. Kita nak sanggup ke Tuhan pula. Kan? Nampak tak? Sedangkan Allah kata buat sesuatu itu mesti dengan tekun. Tak, bukan bila kita percaya pada Allah, kita buat, kita bertani akan jadi. Tak, Tuhan tak syarat itu. Percaya kepada Allah itu membina keimanan, keyakinan kita. Soal akidah, dia bukan menjadi faktor utama pertanian. Jangan kata pula kalau kita nak jadi petani baik, kita mesti beriman kepada Allah. Tak. Orang tak beriman pada Allah pun pertanian dia hebat. Orang tak beriman pada Allah pun dia yang naik bulan. Dia yang cipta teknologi apa hari ni, kita guna kereta naik. Kau Islam ni, orang tak percaya pada Tuhan pun, dia boleh cipta. Betul. Allah dah beritahu. Allah dah beritahu dunia ini sebagai satu tempat ujian. Allah jadikan semua makhluk, sama ada makhluk itu yang Allah tetapkan dia beriman, dan Allah tetap pun dia tak beriman. Tak ada masalah. Itu bukan masalah pada Allah. Allah yang tetapkan. Kalau Allah nak semua beriman, Allah jadikan semua beriman. Tetapi Allah dah khabar kepada kita apa tujuannya. Allah nak jadikan kehidupan dunia ini sebagaimana yang kita boleh. Sekadar yang kita faham hari ini, adanya yang beriman, ada yang tak beriman, dan ada yang dunia ni dia dapat capai semaksimumnya. Ada orang yang dunia ni makan sahaja. Itulah dia orang panggil warna-warni dunia, kehidupan. Kalau kita fikir dengan akal waras kita, comel. Dan inilah dunia yang Allah yang kita sesungguhnya begitu dia ni. Bak kata orang, kalau kita masuk satu kebun, jika kita lihat dalam kebun bunga tu, sejenis bunga dia, walaupun nampak sekali lipat merah domennya, lihat kebun satu lagi, ish, macam-macam tanda tu. Itu apa dia, ada pokok yang biru dia. Hak mana lebih cantik pula? Pokok ni lebih cantik lagi. Itu dia. Jadi itu maksud ulama kata. Jadi beriman kepada Allah itu satu tuntutan. Menentukan kejayaan kita bukan di dunia, di akhirat. Di akhirat. Kerana akhirat itulah kesudahan kita dan yang abadi. Dunia, Allah kata siapa yang nak dunia, berusaha keras untuk dunia, dia akan dapat. Dia akan dapat. Barang siapa yang nak dunia, Allah akan beri kepada dia. Melalui apa? Bukan doa. Bukan doa dapat gaji ni bulan ni. Bohong lagi bohong itu dong ni. Bukan doa. Nak dapat
dunia ni kena usaha. Doa tu hanya pengharapan kita kepada bagi ibadah kita. Bila kita berdoa aja dapat pahala. Pastu confirm. Kita berdoa aja. Ya, ikhlas pada Allah dapat pahala. Itu Allah janji. Kan? Doa aja dapat pahala. Tapi tak semestinya dapat apa yang kita doa. Kita nak dunia lagi. Mesti dengan gerak kerja. Dengan gerak kerja didorong, dipacu oleh pengetahuan. Sebab tu awal-awal Nabi kata ikhrok. So awal wahyu Nabi terima ialah ikhrok. Jadi bila orang bicara tentang ikhrok ni betul lah. Itulah betul lah. Gerak Islam tak ada mana. Cuma kita ni belum capai memahaminya. Ada sebahagiannya. Ada yang dah faham, ada yang belajar tinggi dia faham, ada tuan belajar tuan faham. Kita saya nak beri faham. Orang nak dunia, Tuhan bagi. Orang nak akhirat, Tuhan bagi. Yang Islam tuntut kepada kita ialah jadikan dunia sebagai sumber untuk kaya di akhirat. Itu dia. Dunia ini sebagai sumber untuk kaya di akhirat. Dan kalau sumber, mestilah kita nak sebanyaknya. Betul dah, tak apa. Dunia ni kita nak sebanyaknya. Tapi kena ada target dalam hati kita. Dia bukan segala-galanya. Ingat, dia bukan segala-galanya. Dan bila kita kata dunia, kita nak jadikan dia sebagai sumber kepada akhirat. Pastikan yang kita dapat di dunia ni mengikut syariat. Satu yang paling jelas hari ini kita tengok kan, hari-hari di dalam TV terbongkarnya isu rasuah. Kenapa orang ambil rasuah? Kerana harga cuma, duit cuma. Nah, orang makan rasuah ni adalah duit cuma, seolah macam curi. Kenapa nak sangat duit tu? Dunia kan? Dunia dicintai oleh nafsu kita. Semua orang jadi. Jadi dia, kita nak ambil jalan pintas, jalan senang. Kita pun nak langgar batasan agama. Dia tahu. Tak boleh. Islam ajar kita lah suara ni tak boleh haram. Sama juga dengan makan makanan seperti babi, minimal. Haram kan? Ke dia ada beza haram makan babi kalau imbang sekilo juga. Kalau haram rasuah dia separuh je mengingat sini. Tak tahu sepanjang ni saya belajar tak ada pula main imbang ukur haram. Haram kita kena ingat dengan siapa kita buat salah. Dengan Allah. Sebab tu ulama orang-orang yang hati dia ni hampir dengan Allah nampak mantasih nun aham tu pun bukan hak haram. Hak makruh pun dia menyanyikan itu. Makruh. Kita ada makruh je. Cuba orang-orang tu makruh je. Kenapa adanya makruh? Kan? Kalau benda tu tak ada apa-apa, kenapa Tuhan buat itu makruh? Jadi dia nak suruh kita faham. Didik ni kita belajar dengan siapa kita buat tadi. Dengan Allah. Ya, dengan Allah. Jadi bila Allah usah kata bukan saja hak haram, hak makruh pun kita tak buat. Jadi itulah yang membezakan antara kita. Ini tahap takwa. Ya, itulah dia. Bila Allah jadikan manusia sama saja lelaki perempuan, inna ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Allah kata kami jadikan manusia ni lelaki perempuan. Lelaki perempuan. Dan pelbagai kabilan, pelbagai kuat, pelbagai kumpulan, pelbagai bangsa, pelbagai bahasa. Apa yang kita tengok hari ni, dunia ini, semua kita boleh faham hari ni kan. Adanya orang putih, adanya orang hitam, ada orang sawah matang, ada orang mata sepek. Macam-macam gelaran kita. Di sisi Allah, dia ni semua makhluk Allah. Siapa yang paling baik? Yang paling baik ialah yang paling bertakwa.
Jadi takwa tadi itulah antara manifestasi dia tadi apa yang kita ceritakan. Dia faham soal haram, soal makruh, haram dia tinggal setinggalnya. Hak makruh dia buat mujahadah, berusaha, kalau boleh tak buat-buat. Pasal dari segi hukum, bila kita buat yang makruh, betul lah dia status makruh aja, tapi dia di apa kata diimbang oleh takwa. Diimbang oleh takwa. Jadi betul lah Nabi SAW diutus oleh Allah kepada kita seawalnya membawa dakwah Islam. Dakwah yang dibawa oleh Nabi, kalau kita baca buku-buku sirah Nabi, buku sirah ni kalau kita baca yang bahasa Melayu yang lengan-lengan, dia apa cerita-cerita yang balik kerangka-kerangka besar je lah. Kalau kita, kalau orang pengkaji ni, dia boleh merujuk kepada kitab-kitab Arab yang dia panggil sumber-sumber utama. Kitab-kitab Arab ni sumber-sumber utama, seperti sirah Ibn Hisham, Ibn Ishaq. Sirah-sirah jadi memang kena pandai bahasa Arab lah. Memang kena pandai bahasa Arab baru boleh teroka sirah-sirah ni. Tapi nak memudahkannya, ramai dah orang cuba ringkas-ringkaskan. Jadi kita memanglah bila kita baca yang ringkas, kita hanya dapat yang ringkas lah. Sebab tu kita kena sentiasa dengar, belajar. Kerana adanya ustaz-ustazah kita berjamaah yang mungkin mampu membaca daripada sumber-sumber yang lebih besar. Jadi seawal Nabi dilantik menjadi rasul, ya, umurnya 40 tahun. Umur dia 40 tahun dilantik menjadi rasul. Ketika itu Nabi sudah pun berkahwin kan dengan Siti Khadijah. Nabi sudah berkahwin. Bayangkan macam mana Nabi menjadi dia seorang saja ni. Kalau istilah kita, siapa orang Islam? Nabi lah. Orang Islam pertama Nabi. Kalau kita tengok hari ni, orang Islam ramai mana? Negara mana penduduk Islam yang teramai? Indonesia. Indonesia. Indonesia penduduknya berapa ratus juta? 200 juta lebih. Penduduk Islam ni sikit banyak. Kita ni negara kecil je. Dalam 36 juta penduduk umat Islam mungkin 50%, mungkin itulah. Kita negara kita ni negara yang orang kata apa, lain daripada yang lain. Itu semua ketetapan Allah. Jangan kata ini satu yang kebetulan macam tu ya. Tak ada kaitan dengan Allah. Jangan, semuanya dalam ilmu Allah. Inilah ketetapan Allah. Jadi kalau kita menghisapi, kita tengok negara kita memang Allah comelnya, Allah jadi ada pelbagai bangsa, menepati dengan ayat Al-Quran tadi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan? Sesuai, memang kena dengan ayat ni. Kami jadikan kamu lelaki perempuan, sama je. Seluruh dunia ni memang ada lelaki ada perempuan. Tak ada satu negara laki belaka, tak ada. Puan belaka tak ada. Itu sunnatullah. Kemudian tengok negara kita, bukannya orang Melayu saja, orang Cina ada, India ada. Apatah lagi putera Sabah Sarawak, kita sendiri pun tak berapa tahu kan. Kecuali orang Sabah Sarawak yang dia tahu ataupun pengkaji dia tahu. Lita'arafu adalah untuk kamu saling berkenalan, hidup aman damai, aman makmur, majukan dunia. Maknanya Allah jadi kita kan khalifah. Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah. Bukan khalifah khalifah kita panggil khalifatun nabi. Lalu khulafa ar-rasyidin yang kita faham itu adalah istilah khalifah, pemimpin yang mengganti nabi selepas nabi wafat. Selepas nabi wafat, siapa ni yang jadi ketua khalifah?
Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Kajar, Umayyah, Uthmaniyah, kan? Abbasiyah, Uthmaniyah, akhirnya. Lepas tu hilang sistem berkhalifah. Dalam ayat Al-Quran lain, Nabi Allah Adam dicipta dalam cerita awal dia, Allah kabur kepada malaikat dalam segi dialognya, aku nak jadikan datang ke bumi ini khalifah Allah. Kan? Jadikan manusia. Khalifah Allah, bukan khalifah Nabi. Khalifah Nabi yang tadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khadijah, Uthman, ini mewakili Nabi yang awalnya. Khalifah menjadi pemimpin kepada negara Islam yang ditentukan dengan bahasa Islam Madinah yang pertama itu. Khalifah Allah ertinya Allah nak tempatkan kita ke muka bumi ini dengan erti kata mengganti Allah, kamu makmurkan bumi, hidupkan bumi ini, jadikan bumi ini tempat kehidupan. Jadi seolah-olah wakil kepada Allah dengan kita pilih kita wakil, kita kena ikut semua yang pewakil kita suruh, kan? Wakil, aku kan wakilmu, kamu suruh-suruh aku kan apa? Ada orang cakap gitu. Dah orang suruh kita wakil, ikutlah apa yang dia nak wakil tu. Aku wakilmu jadi wali je, wali nikah, wakil takkan aku nak hemat belaka harta. Tak suruh wakil, dia wakil, ikutlah apa yang aku suruh wakil. Itu maksud wakil. Bila kita wakil Allah, ikutlah apa yang Allah nak tadi, memakmurkan bumi ini. Pertama sekali ialah Allah nak di muka bumi ini dia ada satu agama yang betul, iaitu agama Islam. Jadi agama Islam ini bukannya agama seawalnya ada Nabi Muhammad, bukan. Agama Islam ini seawal adanya Nabi Allah Adam. Kena faham. Nabi Allah Adam, kalau tengok surat Ghanok dia, kena tengok tak surat Ghanok Nabi Allah Adam. Jangan buat cari, jangan pergi ke jabat pendaftar tengok sekali surat Ghanok Nabi Adam. Tak ada surat Ghanok Nabi Adam. Kita ni baca Al-Quran akan ada tafsiran dia. Dari segi masanya, ya Allah, gila tu. Pandalah tak diwajib pada kita untuk tahu, untuk tepat gila dah. Dia sekadar nak beritahu Allah seawal jadinya Nabi Allah Adam, kan? Seorang, itu juga. Jadikan Nabi Allah Adam seorang. Kemudian dengan ketetapan Allah, dengan justifikasi apa, Allah jadikan power. Kan? Allah jadikan power daripada juzuk Nabi Adam sendiri. Bila jadikan power, bermaksud inilah pasangan. Bila pasangan, Allah cipta satu proses kesinambungan pembiakan manusia melalui lelaki-perempuan. Lelaki-perempuan, lelaki-perempuan. Bukannya tabu uji, bukannya dengan benda. Lelaki-perempuan, lelaki-perempuan. Sebab tu dalam Al-Quran banyak ada ayat-ayat yang ceritakan maksudnya Allah jadikan lelaki dan puan. Jantan betina sama je. Itu cuma dekat kita kalau sebut anak jantan tu, kau kata kasur cakap. Orang Batam biasa je anak tina kami, kalau nampak anak tina biasa je. Tapi kat kita kalau sebut tina jantan jadi marah muka. Penggunaan maksudnya sama je. Anak tak betina lahir puan zakar besar sama. Jadi Allah jadikan sistem dia membiarkan ibu bapa dia bubar. Kemudian begitulah ni sehinggalah tapi kalau kita uruti kisah Al-Quran, Nabi, walaupun kita Nabi yang pertama Adam, susunan dia, tetapi dalam bicara Al-Quran, Nabi yang dibicarakan dengan dakwah dia seawalnya ialah Nabi Nuh. Nabi Nuh lah bermula dengan cerita dakwah. Nabi Adam dia tak cerita tentang dakwah dia. Okay? Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh inilah yang diceritakan umur dia panjang, kan? Nabi Nuh umur dia mungkin 1000 lebih umur dia. Pasal usia dakwah dia saja 995 tahun, hampir 1000 usia dakwah. Yang kita faham ya, cara kita faham ya. Kalau Nabi kita dakwah dia bermula dilantik jadi Nabi umur 40, jadi begitu juga Nabi Adam. Kita camak-camak itulah.
Andai yang kita mungkin dah biasa umur 40 baru jadi rasul. Jadi dah dakwah dia dah 9000 ah 1000 lah umur dia. Ha gitu comak-comak dia tak apa. Jadi tak apa tak sandah balas. Jangan balas pula. Jangan duk balas mana ada Nabi Adam kau umur 1000 umur balas. Itu bukan matlamatnya. Itu bukan tujuannya. Kau balas ni mesti bukan kerana Allah. Kalau kita kerana Allah, apa kita perlu balas? Tak apa, kerana kita orang buat kerana Allah. Tak apa, kata saya faham gini. Kerana Allah, tak apa. Yang balas-balas ni, dia didorong oleh sesuatu yang lain. Bukankah? Jadi satu yang lain. Sebab tu Nabi, dalam banyak-banyak pesan Nabi yang dia orang cinta, diperlihatkan di alam laku itu akhir-akhirat nanti ada seorang yang dia ditanya oleh malaikat, dibuat keputusan oleh malaikat, kamu masuk neraka dulu. Dia kata saya kan mati syahid. Ini cerita dalam cerita. Saya kan mati syahid. Mati syahid kan Allah kata automatik masuk syurga kan. Dari segi hukum kita pun kita faham mati syahid ni tak ada kapal, tak ada mandi kan. Solat je. Tapi Allah nak tunjukkan kepada Allah, malaikat cerita kepada Nabi hasil daripada post-mortem Allah. Nak tunjuk kepada kita, nak tunjuk kepada kita. Kamu masa berjihad ni kamu niat apa? Mestilah kita niatkan Allah. Kita orang Islam, kita luar lah. Kita dapat kerana Allah, kerana Allah. Tapi akhirnya Allah tunjuk, boleh dalam hati kita ni ada kerana lain. Allah kata, kamu bukan berniat nak kerana Allah. Kamu berniat nak tunjuk ego, nak tunjuk hero, nak jadi orang yang dipuja, orang yang dipuji, orang yang disanjung. Jadi maknanya boleh sahaja berlaku begitu. Jadi sebab tu lah kita dalam Islam, isu perkara-perkara begini dia sangat didetailkan, sangat dihalusi. Tak boleh kita sampai tahap berbalah tadi, berpecah belah tadi. Jadi seawal Nabi berdakwah, sekalah semua para Nabi ini, tak ada satu cerita pun tentang mereka berjaya dalam misi dakwah membina satu umat yang membina satu negara. Tak ada pun. Sehinggalah Nabi Muhammad. Seawal dia berdakwah umur 40 tahun, seorang demi seorang mengikut dia, menerima dakwah dia. Ini cakap mudah kita ya. Seorang demi seorang terima dakwah. Kita tahu dah apa yang Nabi buat sehingga orang terima dakwah. Apa yang Nabi buat? Takkanlah Nabi buat tak kusi gini je. Seorang-seorang yang terima dakwah akan terima. Ya, setiap benda yang kita cerita tadi, dia mesti melalui sunnatullah. Mesti melalui proses itqan. Mesti ada prosesnya. Macam orang jurutera. Seorang jurutera, dia nak buat satu produk, dia ada lukisan jurutera. Dia nak buat telefon, bagi kita tak nak mudah. Ya Allah, dia ni, aku boleh buat. Kita kata, orang duduk dalam saintis jurutera, dia nak hasilkan satu produk ni, dia ada lukisan jurutera. Setiap sudut, dia kena ukur. Setiap sudut, dia kena tahu bahan apa. Semua, complete. Itulah dia katakan. Itqan baru jadi. Usaha dakwah tadi kita kata menghasilkan produk fizikal. Usaha dakwah ini kita nak meyakinkan orang, meyakinkan pemikiran hingga dia berakidah orang. Juga dianggap sebagai satu pembikinan, satu proses, bahkan lagilah susahnya. Jadi Nabi dah tunjuk kepada kita kejayaan dia, sehingga seorang sehinggalah berjaya di Mekah, berhijrah ke Madinah, di
di Madinah, Nabi berjaya membina sebuah negara Islam yang pertama di Madinah. Di Madinah seterusnya Islam terus maju, terus maju, terus maju sehinggalah sampai saatnya Nabi diwafatkan. Dan bila Nabi diwafatkan, ada yang kata wahyu terakhirnya ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Kan? Nabi wafat dengan erti kata panduan untuk manusia ni komplit je. Komplit. Anda kata kalau kita buat buku satu panduan, komplit daripada muka dibuang tu sampai kesimpulan pun untuk komplit, baru Nabi diwafatkan oleh Allah. Nabi dah sebelum wafatnya dah beri jaminan, kalau kamu pegang panduan ini, Al-Quran dan Sunnah pun jamin. Jadi kita sebagai umat yang terakhir, umat yang jauh dah sebelum Rasul, 1400 tahun dulu dah, kita hari ini bersyukurlah. Ha? Kita dah dapat banyak ciri panduan pencerahan daripada panduan-panduan Nabi itu. Tinggal lagi kita sebagai sunnah Allah juga, kita akan sentiasa dibayangi dengan silap faham, kesilapan faham. Ha? Ini yang itu sunnatullah. Bila kita tanam, kita buka kebun, bila kita buka kebun, bila kita buat segala-galanya, jangan kita rasa kita beres semua, tak ada ancaman. Bahkan kalau kita rajin teroka, contoh kita okay. Berita terbaru Ustaz ada baca juga, di Jepun dia dapat menghasilkan beras yang paling mahal di dunia. Pada salah nilai dia sekilo 400 ribu. Dan makan berapa 400 ribu sekilo? Sekali boleh. Bila kita baca, berapa semuanya berdasarkan ilmu. Ilmu, dia bukan ilmu petik jari macam Allah. Allah tak sama kita. Allah kum, fayamu, itu kuasa yang maha hebat. Makhluk tak ada yang tu. Makhluk Allah kata bisultan, mesti dengan kuasa, dengan ilmu. Hari ni kalau kita nak belajar tentang ketekunan, pergi ke Jepun. Ustaz sebenarnya baru balik dari Jepun. Tak begitu. Memang Jepun perfect. Tandah dia tak ada bau tak. Boleh tidur. Ada orang ketekuk mata kita. Awak duduk di mana sekarang? Masjid agaknya. Buka ke mata? Ya Allah, tandas. Jalan raya dia, ya Allah, tak pernah pergi mana. Tak jumpa sampah. Tak apa. Jalan raya, tengok sungai. Masya Allah. Sungai dia, ya Allah, tak ada sampah. Tak ada pilih. Nak raya kita, ting-ting. Ini buat macam mana? Kita rasa nak menangis pasal kita rasa inilah Islam. Kereta api dia tak miss. Walaupun kita berlari tukar interchange sampai. Tak ada nak nunggu katang Quran juga. Nak nunggu bas. Perfect. Tak ada jumpa apa kekurangan Jepun. Kemungkinan satu lah Ustaz berkira-kira kekurangan Jepun ni. Anak Ustaz ada sana, dia kerja sana di Jawa dulu, rumah dulu. Kena ada gila, tak pernah cakap. Betul, orang Jepun ni, dia tak ada nikmat itu. Nikmat berjiran. Dia masing-masing. Itu Ustaz tu buat muhasabah, dia tengok kilit-kilit, mungkinlah inilah. Selain pada akidah tu jelas lah. Dia bukan akidah Islam kan. Tapi dari segi gambaran yang lain tu, dia seolah-olah dia mengamalkan Islam. Kita kata gitulah. Seolah-olah dia amalkan apa yang kita belajar tentang Islam. Prosesnya, tempat masanya, bekerjanya, apa kalau hilang barang jangan susah. Takkan hilangnya. Akan sampai orang rasa juga sampai ke tangan dia. Masya Allah, Islam. Inilah Islam. Jadi
perfect, dia perfect. Ustaz turun ke Korea aje, keluar daripada kapal terbang je, naik platform. Ah, sampah. Tak sama, Korea ni pun dah tak sama. Walaupun dia duduk dekat je 2 jam, tak sama Korea. Itu, kalau nak betul-betul. Ustaz sebenarnya awal-awal ni dengar orang cakap je. InsyaAllah orang cakap, profesor ni sebut dalam briefing je. Dia kata air longkang dia, ikan boleh hidup. Kalau satu masa dia jumpa ikan ada mati dalam longkang dia, dia akan siasat daripada mana punca menyebabkan ikan dia mati. Mesti ada rumah guna sabung yang blok kimia. Oh, dahsyatnya. Bila Ustaz pergi tengok, ya Allah, betul lah. Orang tak bawa. Oh, betul Ustaz pergi tengok. Ustaz cakap, tengok mata sendiri. Ada orang kata, bukti mata bukan bukti tak buang mulut saja, kan? Ha, bila empat tu dah buat, apa ada. Akhirat nanti, Allah cakap kawan pertama kita, kamu akan tengoklah dengan mata kepada sendiri. Baru masa tu kamu rasa dulu, dah apa nak cari. Ya, dan gitu. Dan mata kita, yang betul, Jepun. Tapi hidup di Tokyo, taraf hidup dia tinggi. Bawa duit, coklat. Jadi, duit banyak. Tapi, itulah gambar. Tapi, kalau lah kita kata bayangan kita lah. Negara kita orang Islam, umat Islam boleh pergi ke New York. Mereka kata Islam tak ada benda dah. Akan menjadi orang kata apa, kepercayaan, keyakinan orang berlaku dah. Tapi itu dalam ilmu Allah berlaku. Allah lebih tahu segala-gala. Kita hanya cuba fikir, kan? Jadi Nabi percaya, akhirnya percaya. Tinggal kepada kita satu panduan hidup yang lengkap ini. Terseluah pada kita. Nabi hanya pesan dua, pegang Al-Quran, pegang Sunnah. Jadi apa yang kita lihat hari ini, dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua, itulah zaman kejatuhan kerajaan Islam. Sehinggalah masuk pengaruh-pengaruh barat yang cuba untuk melenyapkan Islam. Itulah Al-Quran kata. Mereka orang-orang Islam ni, dia nak menghapuskan Islam. Dendam dia tak nak. Dia kata asal usul tu tak Islam, dia kata. Dia nak hapuskan semua Islam, kebaikan Islam. Tapi juga itu berlawanan dengan kehendak Allah. Allah nak Islam itu sentiasa ada, takkan hilangnya. Jadi itu jaminan Allah. Dan tinggal lagi siapa? Kita lah. Kita yang hidup ini akan mewarisi tugas Nabi ini sebagai pendakwah. Jadi kalau kita bicara dakwah ini, kita bicara dakwah, dia memerlukan satu kefahaman. Walaupun rekat ni dakwah ini yang kita kabar je, kita selalu kita kabar dakwah. Yes, dakwah bermula dengan paling simple. Kita kabar je tentang apa yang baik, betul. Tetapi bila kita nak yang lebih baik, macam pertanian tadi, kita perlu satu yang bersistem. Dan sistem ini perlu belajar ilmu dakwah. Ustaz ada terjemah satu buku. Buku yang agak baik, buku daripada profesor di Saudi. Profesor Mesir yang mengajar di Saudi. Dia buat buku bahasa Arab. Kita guna buku itu untuk mengajar di dalam dakwah. Tapi dah Ustaz ada masa dah ni, Ustaz terjemah dia. Ustaz terjemah dia, Ustaz ada orang minta terjemah, diterbitkan di Darul Muftah. Di Liran sana. Depan Masjid Liran ada kerja buku orang Arab seorang. Darul Muftah. Ustaz ada terjemah buku tu. Tapi buku tu dia akademik lah. Tapi kalau kita nak faham apa itu dakwah, boleh je baca. Dia bahasa Melayu dah, Ustaz dah terima. Daripada bahasa Arab, pada bahasa Melayu. Boleh faham? Cerita tentang dakwah sebelum. Apa harapan, apa cabaran, bagaimana tersatu dengan dakwah, apa-apa. Jadi Ustaz rasa kita semua sebenarnya bertanggungjawab. Kerana dakwah ini adalah kewajipan kita semua. Dakwah adalah kewajipan kita. Jadi memang sambutan Maulidur Rasul itu tak ada sesuatu yang paling utama daripada menyayangi Nabi itu, melainkan mewarisi kerja Nabi, iaitu sebagai pendakwah. Kita kaum wanita selagi setaraf dengan lelaki, tak ada apa-apa. Dalam Islam ni, Islam tak anak kiri, tak ada. Islam meletakkan wanita di satu tempat yang sangat-sangat mulia.
wanita digandingkan dengan lelaki. Tanggungjawab wanita lelaki secara umumnya sama saja. Kita ni dipisahkan dengan takwa. Siapa di antara kita yang paling takut kepada Allah? Paling bertakwa Allah. Bukan daripada apa-apa yang lain. Jadi, dengan sambutan maulid Rasul itu, biarlah kita mencapai satu kefahaman tentang takwa, tanggungjawab kita dengan Allah. Untuk demi kerana Allah, dakwah ni bukan untuk mana-mana jemoh ke mana-mana aliran. Itu hanya alat saja. Itu alat. Ini sebagai satu alat memudah cara kan. Kita matlamat kita kerana Allah. Islam yang satu ni. Tak ada Islam dua, Islam tiga, tak ada. Islam yang satu ni. Quran satu, sunnah satu, satu ni. Cara orang kita berbeza. Saya punya cara ni tak apa. Saya punya cara ni tak apa. Cara tu memang kita manusia tu tak boleh nak ambil sama kata kan. Cara-cara tak apa. Cara tak apa. Kita nak buat laksam. Kita nak buat cara tu. Cara tu laksam ke? Mungkin oh cara ni sedap sikit. Awak minat. Ha, ikut dia. Kan? Jangan condemn orang lain. Racun orang lain. Muslim bisnes orang lain. Sebab tak. Jadi tak apa, selagi mana menepati syarikat Islam, menepati Al-Quran dan Sunnah. Jadi paling senangnya kita ikut pihak berkuasa. Pihak berkuasa lah yang berhak menentukan kan. Berhak menentukan yang mana boleh, yang tak boleh. Kita kan hidup secara berjemaah, ada pemimpin, ada ikut. Jangan kita membelakangi kuasa pihak-pihak berkuasa. Kita buat ada yang sendiri. Itulah menyebabkan kita takkan dapat menyelesaikan masalah. Kita kena patuh kepada Allah Rasul dan juga pemimpin. Ikut. Selagi mana mereka tidak lari daripada Allah dan Rasul, maka kewajipan kita bersama dengan mereka ikut segala urusan arahan mereka. Terutama sekali yang berkaitan dengan hal dan wajah bahawa kamu ni fatwa-fatwa ke, kena ikut. Jangan buat ada yang okay? Jadi untuk sekadar itu dahulu, semoga sedikit performsi yang ini dapat meninggalkanlah sedikit sedikit semanyamlah pengajaran kepada kita yang boleh kita jadikan sebahagian daripada panduan bagi kita untuk terus melayani kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai bila, dan kita nak yang terbaik. Jadi segala yang baik itu daripada Allah, dan yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sedikit perkongsian pagi ini daripada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zawal Muhammad Yusof, pensyarah Fakulti Contemporary Pengajian Islam Nurza. Dan semoga sedikit banyak apa yang dikongsikan itu dapat memberi manfaat dan juga ingatan kepada kita, yang seperti Ustaz kata, kita tidak tahu sampai bila penghujung cerita kita. Dan semoga penghujung cerita kita dalam keadaan yang baik dan dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan sebelum itu, tanpa menyayangkan masa, majlis juga mengadu-adukan iaitu Dating Norhana Eng, Ahli Lembaga Pengurusan Majlis Masjid Abidin Masjid Negeri, untuk bersama-sama dalam majlis pada hari ini untuk memberi sedikit sumbangan kepada yang berbagi Ustaz. Silakan. Sebenarnya apa yang Ustaz perkatakan tadi tu, dia tak kosong.
ada soalan-soalan yang akan Kak Aiman ajukan untuk adik-adik ataupun bonda-bonda kita ni bawa pulang hajah pada hari ini. Bukan tengok je tak. Jadi dalam mana sahaja, kita nak balik kok. Kan? Okay, baik, apapun pada pagi ini kita ucapkan kita terima kasih kepada AJK Masjid Putih kerana mengajarkan program sebegini. Tak temu mata susah. Tapi kalau ada majlis-majlis sebelum ini, insyaAllah akan buat jauh-jauh tu boleh temu mata, buat dekat sama-sama dan WhatsApp kan. Jumpa dan WhatsApp. Jumpa temu mata. Macam-macam gaya dah jumpa tu. Ha. Berujur ada, ada belaka dah. Faham, faham. Okay, saya pun dah mengalami. Saya untuk apa kita pun mengalami dah. Okey, baik. Kita akan bersama-sama untuk kuis pagi ni. Kuis. Tak susah pun senang. Itu soalan dia. Kita buka kepada semua. Kita akan berhati-hati untuk bersama-sama untuk bagi hadiah pada pagi ni. Kita buka kepada semua. Pelajar dan juga ibu-ibu kita. Okey. Pekal tak menampak Ustaz Kabur ni? Ingat awak jujur dia penyepung ni dulu. Takut dengar awak jujur jempung, hingkau ni hidup dan air. Itu je dengar. Awak air dah tahu bawa mana. Di awan-awan kan? Okey. Untuk pagi ni, kita ada 13 soalan dulu. Soalan pertama. Berapakah purata umur umat Nabi Muhammad di dunia ini? Kena mari depan lah tak apa. Tak kena kena tak? Kena mari depan. Aku satu pintu pun tak bangun. Kita suruh ni, kita suruh Hakimah tengoklah. Dia kena ada depan belakang ni. Mari dah. Mari dah. Ini ada. Adik-adik tunggu soalan kedua dia eh. Boleh? Kita bagi yang yang tak bersepul. Okey. Nama apa? Cik Yanti kita. Purata umur umat. Antara 60-70. Anda yakin? Ada kunci? Alhamdulillah. Betul lah tu. Oi, sama eh. Bertema. Aha. Ayolah. Isi mainan cucu. Okey, seterusnya. Mungkin adik itu boleh kau saat ini kau. Berapakah jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran? Saya tak boleh tengok. Saya kena hakimah yang ambil. Dia kata saya tidak adil. Berapakah jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran? Dia kena hakimah kat ini dia pun. Adik ni saya tak boleh tengok. Cikgu? Mana sir? Dia buka. Mana? Mana tak boleh? Jadi kita pergi ke pok kita lah. Pok kita sudah kecil tu. Budak-budak je lah. Okey, baik. Budak-budak je. Dari mana? Saya daripada Sultan Zahid Ani. Mazah. Ini nampak jawapan. Berapakah jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran? Berdasarkan Ustaz Kapa ada lebih kurang lagi kuat. Ya Allah, makan kismi tu hari ni. Alhamdulillah betul. Betul mak? Sama tu mak. Ada kismi insyaAllah. Awak boleh buat makan ke sekadar. Rasa macam sebaya je. Okey, seterusnya. Berapakah jumlah surah dalam Al-Quran tadi? Kismi mak, mari. Betul. Mak tunggu situ mak. Saya tu 14 surah. Okey. Seterusnya bagus juga mati masing-masing enggak? Buat tu suara. Tak ada senyap je. Okey. Surah dan ayat berapakah berkaitan Allah menciptakan manusia untuk berkenalan, ta'aruf antara manusia. Surah dan ayat berapakah berkaitan Allah menciptakan manusia untuk berkenalan, ta'aruf antara manusia? Memang tak ada orang baru dah. Clue dia H kat depan. H.
Bukan handsome? Bukan. Ah, banyak. Pembicaraan apa pembicaraan umur? Hadiah terpagi dulu. Macam apa? Alah. Ah, mari, mari. Sana dah tinggal yang kokoh. Suruh? Alah, haji. Sikit. Ayat. Boleh? Anda balik dulu dengan saya cuma ha. Boleh dekat sana kau masih kasi pegang mana ni. Ya, boleh. Ada? Bang. Tidak diterima eh? Kena ada buat ayat berapa? Surah tu betul lah cik. Ayat cik. Saya tidak mampu bantu. Saya hanya menjalankan amanah saya saja. Okey, seterusnya, berapakah usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam. Ha, dia nak. Lagi boleh lagi tu. Memang jatuh kursi kita dipersalahkan. Viral kat TikTok. Okey. 1965. Ah, betul. Okey, ya, muat eh. Okey. Seterusnya, ni senang ni. Okay. Oh, boleh lewat sidar tutup dulu. Di manakah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu rabbuna? Di manakah tempat kelahiran Nabi Muhammad? Ha, okay, gitu lagi lah kalau kita ni. Siang dulu bangun, dulu bangun. Tempat yang spesifik lagi. Ha. Saya kena ikut spek jawapan SPM ni. Soalan lain eh. Ha, siapa tahu? Di manakah tempat kelahiran Nabi Muhammad? Ha, mari depan. Bangun lagi depan. Cepat. Kalau saya jawab, saya dapat kan? Di manakah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia ada tempat spesifik lagi dia. Ha, nak pula kata. Ha. Di. Hai, buka dah. Pesan sini kan. Ha. Cuba. Ha, tu. Mari dah bang. Tapi mari kok tu saya tak nak pergi. Lau tak jadi apa. Cepat dah tengah tu. Oh, kata semuanya jumpa awak ni. Salah, dek. Duduk tu, dek. Tukar balik. Oh, mesti tukar ni. Okay. Tempat. Di rumah? Toki ya tu. Tiba juga. Apa saya tak tahu. Soalan STPN kot dulu. Macam mana? Nak lagi ma? Ada jalan. Mari. Kalau saya jawab, saya dapat pang-pang ni lah. Saya tak cuman cok lagi. Dengar jawapan ni dulu. Apa pula dah? Jawab kuat sikit. Saya jawab kan. Jawab situ tak apa. Jawab situ dek.
Jawapan dia, Dek? Semua jawab rumah aku tadi. Macam mana ni? Semua jawab rumah aku tadi ni? Jangan pandang saya. Anak aku tarik nama apa? Nama anak Abdul Muttalib. Betul makcik. Betul. Akhirnya dapat. Ada dah apa? Golongan. Itulah usaha kami kejayaan. Okey. Di manakah ibu Rasulullah meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun? Di manakah ibu Rasulullah meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun? Mari sini. Cepat. Ya Allah, yang cepat aku. Mana sini? Yang dalam perjalanan di ziarah kubur ayah Nabi Abdullah. Di mana? Pada usia 4 atau 5 tahun, Malaikat Jibril telah membelah dada dan mencuci hati baginda menggunakan apa? Air. Bangun. Saya tak ada tak boleh buat apa. Saya hamak. Mari dek, hamak mana? Kau boleh buat masa kan tak hari ni? Pada usia 4 atau 5 tahun, Malaikat Jibril telah membelah dada dan mencuci hati baginda menggunakan? Bagus. Betul. Okey, seterusnya. Sebutkan tiga nama isteri Rasulullah. Isteri Rasul. Tiga. Mari, saya tak boleh tengok mana-mana. Sebutkan tiga lagi nama isteri Rasulullah. Kita nak tiga lagi. Kalau tadi ada Aisyah, ada Maimunah, Zainab. Nak tiga lagi isteri nama isteri Rasulullah. Asyik. Betul, cukup tiga. Betul. Jangan duduk, kita nak berhenti. Boleh, dah buat kenapa ni masa saya. Okey, seterusnya. Tiga lagi nama isteri Rasulullah. Cepat. Tiga lagi nama isteri Rasulullah. Cepat. Rasulullah. Bangun ni. Bangun. Kakak Nasyid sini lah. Seterusnya, apakah nama anak tiri Rasulullah? Tadi bila isteri-isteri dia ni anak tiri. Anak tiri dah. Sebab siapakah anak nama anak tiri Rasulullah? Kita ada dua lagi soalan ni. Calon. Anak tiri. Apa? Ini saya dapat jawapan ni kat sini. Saya tahu lah. Bukan Anas. Bukan A. Dia. Cuma Tuhan ni. Kita bahagi sama adik dan lain-lain tak sama. Adik, cepat adik. Kita konsumsi rezeki,
kena ikut spesifik jawapan di sini. Mana pembuat soalan? Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Saya hanya membacakan untuk panel-panel di ADB. Mudah lagi bincang panel-panel belakang kan? Tak boleh. Dunia itu memang begitu eh. Kita pergi confident. Okey semua eh? Gembira pagi ni? Gembira dah lewat balik bakul, challenge. Apa dah suka ke? Salah. Okey. Nama anak tiri Rasulullah. Cuba, WhatsApp mau cik mana tahu tu? Apa dia? Hala. Binti. Dekat kat mana tu? Kat sana je tu. Hala habis. Ah betul lah. Kau tak tahu ni jangan. Halah Behi, anak saya dengan Khadijah bersama dengan Tim bin Hamshi. Dan Khadijah seorang jari yang kita berkahwin dengan Rasulullah. Eh, jangan lihat, buat kita buat gitu deh. Tak apa-apa, awak tak boleh waktu. Okey, seterusnya, apakah nama penuh Ibu Nabi Muhammad? Senang sekali. Ibu Nabi tu lah. Ibu Nabi tu lah. Ibu Nabi tu lah. Ibu Nabi. Nah. Okey. Nama penuh Ibu Nabi Muhammad. Nama penuh. Oh ni suka cermin. Ha? Dia lepak apa tadi lah. Betullah. Lagi cermin lu muka. Dia cermin. Okey, soalan terakhir untuk pusingan ni. Siapakah nama anak tertua Nabi Muhammad? Anak tertua. Nama anak. Nama anak tertua Nabi Muhammad. Anak Nabi kita. Bangun. Okey, baik, kita rekakan keadaan kita sekejap. So, lepas ni ada dihadiah banyak ini. Kita nak kosongkan meja pagi ni. Kita bersama-sama dengan Datin dulu untuk sedikit ucapan lah untuk bonda-bonda dan juga anak yang anak-anak kita berada di majlis ilmu pada pagi. Silakan Datin. Assalamualaikum. Ramadhan Ibrahim. Apa khabar semua? Khabar ceria, happy, bantuan Pak Agia. Okey, sama sikit ya. Tadi ustaz tu okey saya nak mencakaplah tanya kepada masjid ini untuk bantu sampai ini yang dihormati HK berada HK masjid ustaz masjid dan puan-puan yang dikasihi. Tadi ustaz kan ada sebut tentang apa yang kita boleh belajar kan dari pandangan Islam. Sebelum kita sambung ni, ya, mari kita membaca selawat 10 kali. Okey? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 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 sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita diberi selawat daripada Allah SWT. Dengarkan tajak 10 kali dan diberi rahmat 10 kali. InsyaAllah. 100 kali. Okey.
Saya tak selalu tentang sunnah Nabi, tapi dari aspek yang kita, saya rasa kurang mengamalkan, iaitu biar kita sampaikan kepada orang yang belum meluk Islam. Ini yang Nabi Islam selalu menjalankan dakwah kepada bukan muslim saja, tapi kepada orang yang belum meluk Islam. Kalau kita tengok Malaysia ni, kita ada orang Cina, orang India, orang bangsa lain-lain. Dan kalau kita tak sampaikan, siapa tak sampaikan? Tak ada Nabi dah kan? Dan kita ada Al-Quran yang bagi panduan kepada seluruh umat. Tapi macam mana mereka akan tahu tentang panduan dalam Quran? Sebab mereka bukan muslim. So kita kena sampaikan Islam. Ya. Saya rasa ramai orang ingat kalau nak sampaikan Islam kepada orang muslim kena ada banyak ilmu Islam, kena pandai jadi ustazah, ya. Belajar tinggi, tapi tak semestinya. Kalau kita sebagai seorang yang biasa, walaupun belajar, kita boleh sampaikan Islam sebab apa yang mereka nak tahu ada basic-basic dari asas saja. Contohnya, anak saya bila dia dikenalkan, dia selalu solat kan dengan kawan dan lelaki Cina dari Singapura ni. Dia kata, dia tanya, apa yang menggalakkan kamu solat 5 waktu walaupun tak ada orang jaga, walaupun tak ada orang paksa? Bila anak menerangkan bahawa dia nak solat sebab dia nak dekat Tuhan, nak dibimbing dengan Tuhan, nak boleh ada peluang untuk doa-doa minta tolong Tuhan, dia terharu dan dia mula nak belajar dengan Islam. So bila kita ada peluang untuk rapat dengan orang non-Muslim, mereka ada peluang untuk tanya kita soalan tentang Islam. Mereka nak tahu, mereka berani nak tanya. Kalau dia jawabkan diri, mereka tak berani nak tanya apa soalan dia nak tanya. So step pertama, kita mesti mendekati yang ini orang Muslim. Ya. Kalau kita jawabkan diri, macam mana kita dah sampaikan kalau kita tak berkawan dengan dia? Selepas berkawan dengan mereka, mereka akan tanya apa soalan yang mereka rasa. Ya, itu yang start nombor satu. Dan nombor dua, kita mesti ada akhlak yang baik. Apa yang lelaki ni, bila dia beritahu balik Singapura, dia beritahu ayah dia nak masuk Islam. Apa yang ayah dia kata? Saya akan terima awak sebagai seorang Muslim kalau awak boleh menunjukkan saya bahawa awak adalah seorang manusia yang lebih baik. Mengapa ayah cakap macam tu? Dia kata, saya tak nampak lagi orang Muslim sekeliling saya yang ada orang yang baik. So, akhlak itu sangat penting. Kawan saya satu lagi tanya, saya, classmate saya dan sekolah, kumpulan semua perempuan Cina, dia tanya saya macam mana orang Melayu boleh buang baby dalam kandang, dalam kantong sampah, semua sana. Padahalnya kita orang Cina, kita tak ada buang pun, tapi kita tak sampai hati. Apa yang orang Cina buat? Kalau ada anak luar nikah, mereka kan bagi rumah kebajikan, bagi kawan tinggal dekat rumah kebajikan. Mereka tak sampai hati nak buang. So dia tanya, kalau Islam itu baik sangat, macam mana dia ajar budak macam ni? Macam mana tak ada sifat kemanusiaan? Boleh tak jawab? Boleh tak siapa dah jawab? Saya tak boleh jawab pun. Kan? So kalau kita buat benda macam ni, orang non Muslim nampak, kalau dia ada didikan kamu, dia tidak boleh cakap, oh itu perbuatan manusia, itu bukan bukan apa yang diajar Islam. Tapi kalau Islam lebat sangat, kenapa Islam tak boleh didik anak lebih baik daripada itu? Kita boleh kata, oh sebab mungkin ibu bapa dia tak pandai jaga apa, tak pandai ajar. Tapi masih itu image Islam. Ya, image Islam. Dan lepas tu, kenapa kalau Islam lebat sangat, ada mak rempit yang Melayu, tak ada mak rempit Cina, orang yang
Insya Belanda number one, orang Melayu, Bosnia-Bosnia Melayu, pula-pula orang Melayu ramai daripada China. So, kita susah nak buat dakwah. Kita susah nak jawab. Susah. Ya. So, kita sebagai seorang Muslim, kita kena jadi seorang contoh yang lebih baik dan contoh. Ya, ikut akhlak Islam. Dulu akhlak Nabi Islam tak payah cakap banyak. Orang nak tengok dia punya akhlak, dia ikut dia. Dia nak ikut dia Muslim sebab nak ikut akhlak Nabi. Ya, so ini adalah sangat penting. Dan saya rasa kalau kita nak sampaikan pun kita ingat bahawa benda yang kita nak sampaikan, walaupun kita kata kita percaya satu Tuhan, itu cukup dah. Mengapa saya cakap macam tu? Saya sendiri dan muda, saya masih sekolah, saya percaya ada satu Tuhan. Walaupun bapa sembah bahaya. Saya tak faham, saya tak tahu bahawa ada agama yang percaya pada satu Tuhan. Saya selalu doa lah kepada Tuhan atas tu. Tak tahu nak duduk kena sembahyang macam mana. Hanya saya tahu mesti ada satu Tuhan saja. Sampai saya umur 26, saya balik dari London. Tak ada orang beritahu saya tentang Islam. Seorang lelaki datang pejabat saya. Dia cerita tentang Islam. Dia beritahu saya, tahu tak kita Islam kita percaya kepada satu Tuhan. Saya terkejut. Dalam hati saya, ini sama dengan apa yang saya percaya. Saya malu nak tanya lebih sebab baru kenal kan. Dia berani diri, dia cerita tentang Islam. Sebab itu, kita tak payah tahu banyak-banyak tentang Islam baru kita sampaikan. Walaupun kita cerita sikit-sikit, walaupun kalau kita ada seorang yang duduk sebelah kita dalam bas atau hospital, kita ceritakan tentang kampung. Kau tak mengaku kita punya soalan nombor waktu, mengaku kita puasa. So basic-basicnya macam ni, itulah yang saya nak sampaikan. So saya tak boleh cakap lama, tahap masa. Hanya saya nak sampaikan bahawa tugas kita sebagai seorang Muslim, kita kena sampaikan kepada semua orang, termasuk orang yang belum dapat hidayah. Ya, dan kita doa kepada mereka lah. Kalau kita tak pandai cakap pun, kita doa kepada mereka bahawa mereka boleh dapat hidayah. Tapi orang-orang yang pandai cakap bahasa English, datanglah fungsi tentang Islam di masjid. Masjid ini ada bahagian mosque, masjid kita ada. Setiap hari kita ada dalam masjid 3 hingga 6 untuk sampaikan Islam kepada pelancong. Bulan lepas saya syahadakan 2 orang Perancis untuk Islam. So kita kena sampaikan. Okay, itu saja yang baik daripada Allah, yang itu kurang daripada saya. Saya akhirkan ucapan saya dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti dulu nanti. Ada lagi? Hari ini kita dera lagi ni. Suruh berdiri. Okay. Kita ada cabutan bertua yang akan dicabut oleh Dati sebanyak 10. Cabutan bertua. Kita nak cepat-cepat sebab lepas ni akan ada Muslim nak pulang solat Jumaat. Okay, saya baca lalu-lalu. 054. Cepat, 054. 123, 123 panggilan pertama untuk 054. Ada. Okay, mari dek. 054. Nanti akan bagi ajar, Okey, seterusnya. Mana? Ni. Adik. 040. 040 panggilan pertama untuk pemilik nombor 040. 040. 0 ada. Senyap je. Seterusnya 029. 029. 029. Ada. Mana boleh tak ada. Mustahil sama sekali. Ini lipat lagi baca orang baca. 088 ada? Ada ke?
Bukan. 0848, okey. Tahun kelahiran saya. Cuma mau berapa? 096. 096. Ada? Ada 096. 096. Ah, oh, depan kan ni. Satu, dua, sembilan. Oh, macam ke? Macam ke ni lah, satu, dua, sembilan. Ada tak? Ah, belakang. Satu, dua, sembilan. Cepat, cepat, cepat. Benda. Comel jubah ya. Tak lagi tau. Okey, seterusnya 047. 047. 047. Ada ke? 047 ada? Ada. Ya, ya. Satu, lima, sembilan. Satu, lima, sembilan. Satu, lima, sembilan. Panggilan terakhir untuk anda menaiki pesawat untuk mendapatkan hadiah jemputan pertua. Ada? Eh, besar ni. Kenapa ya? Tak siapa? Okey, seterusnya 151. 151. Ada? Ada, ada, ada. Sahabat ini akhirat insyaAllah. Tak boleh jawab soalan kuih dapat ni. Betul. 063. 063. 063. Ada? Okay. Kita ada 10 lagi. 10 lagi sambutan. Kita bagi Puan Hajah Hasna. Puan Hajah Hasna, ni untuk cabut 5. Ketelanjuran bicara ya. Okey, seterusnya panggilan untuk pemilik nombor. Nanti nombor dia 133. 133. Ada, ada, ada. Bonda kita. Seterusnya, minta maaf ya, saya pilih laju juga sikit. Minta maaf banyak. 140. Sikit lagi. Ada, 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 ada. 140. Okey. Alhamdulillah jemaah, sekecil sebesar apa pun rezeki kita, untuk ucapkan alhamdulillah. Seterusnya 107. 107. Ada tak? Ada, ada. Ah, adik comel sangat. Macam tak sama sekolah dulu. Masa baik boleh melangkan dia. Sedap dia. Belah syurah. Oh, semakin besar hadiahnya ya. Jangan main-main guys. 074. 074. Comel estetik. Boleh. Okey, seterusnya. Bila nenek tepang ni boleh. Sini Khairi Soleha. Jadi, Khairi ya. Semoga menjadi pelajar yang cemerlang. 131. 131. Ada? Nombor besar-besar di belakang. Ya, yeah, saya percaya nombor kak adalah 131. Setelah 131, dia campur mulut lapang ni. Jadi 139. Terima kasih. 139. Oh, akhirnya. Okey, ni nombor 026. 026.
Ada? Oh, okey. Bonda kita ni tadi steady. Ada sikit ya. Okey, kita ada 3 lagi nombor. Oh, you tambah, you tolak sir. Lepas 036, itu urung sir. 037. Bukan 026, 036. 033. 3. Hei, betul-betul. Betul-betul, kemahan. Mana kita? Betul-betul, kemahan banyak dah. 035. 035. Kita sudah dapat adik ya. Oh, besar. Terima kasih. Seronok ni Honi. Tak apalah nombor I tak ada nombor. Dia ada ke ni? Satu. Satu. Lima. Satu, satu, lima. Satu, satu, lima. Dia baru masuk. Yang terakhir untuk Dati boleh. Sabar. Allah buat aku buat comelnya. Boleh tak nak beli? Boleh tak? Dah cuba dah? Oh, kopi ke dek? Pemilik nombor. Jebol. Empat. Kosong, kosong empat. Oh, rugi. Kosong, empat. Kosong, kosong empat. Kosong, empat. Kosong, kosong empat. Oh, apa ni awak? Kalau tak mahu hai nak ayam ambil apa? Ketamu. Tunggu nombor ni ah. Ha? Ketamu tunggu nombor ni. Apa kita lakukan? Aduh. Kosong, kosong, empat. Ada-ada ada warna tu. Ah, kita ambuh. Kak, apa pun nak ambil ke saya? Tak apa. Tolong ambil. Tolong ambil. Baik, terima kasih Datin. Okey. Ada lagi ajar ni? Datin lagi ke? Ha? Kita ada lagi. Ada lagi? Okey, untuk soalan seterusnya. Siapakah yang menemani Rasulullah semasa baginda berhijrah ke Madinah? Cepat. Kita nak habiskan ajar ni sebab kita ada marhaban pula. Jawapan dia. Betul. Bagi dia. Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya, Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal yang dikenali sebagai Tahun Gajah. Kenapa digelar Tahun Gajah? Okey. Betul. Itu betul. Sebab dia punya Abraha ada menyerang Baitullah kat Mekah ada. Okey. Di mana tempat kewafatan Nabi Muhammad? Tempat wafat Nabi Muhammad. Cepat. Tempat wafat Nabi Muhammad. Betul. Ini asyiknya. Comel ni baju Aci. Baju lama-lama dulu. Comel. Seterusnya, siapakah nama isteri Nabi yang menjadi tawanan perang Nabi Mustalak yang mana dibebaskan oleh Rasulullah? Siapakah nama isteri Nabi yang menjadi tawanan perang Nabi Mustalak yang dibebaskan oleh Rasulullah? Nama isteri Nabi yang menjadi tawanan dan dibebaskan oleh Mustalak. Okay, next. Siapakah yang memelihara Nabi Muhammad selepas datuknya meninggal dunia? Jawab silap. Mana? Betul. Betul. Okay. Apakah tema
sambutan Maulid Rasul 1446 Hijri. Ha, betul. Yang kata kita tu betul ni. Ha, cepat. Come on guys. Kita kena ikut adik-adik ni. Cepat. Al-Falah Pemaju Malaysia Madani. Wow, betul-betul ikut isu semasa tu, betul-betul. Siapakah yang siapakah nama pengasuh pertama Nabi Muhammad? Pengasuh pertama Nabi Muhammad. Salah. Betul. Okey. Pada usia 20 tahun, Nabi terlibat dalam peperangan apa? 20 tahun. Usia 20 tahun, Nabi terlibat dalam peperangan apa? Next. Usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Soalan bocor. Tak jawab. Tak jawab kamu. Kita nak nikah anak-anak. Sampai tahu ilmu pada kakak yang dah lupa ni. Sungguh? Betul? Saja dia. Apakah gelaran isteri Rasulullah yang bernama Zainab binti Huzaimah? Gelaran isteri Rasulullah yang bernama Zainab binti Huzaimah. Umur? Oh, baki mesti cek tu. Umur? Umur mini. Bukan. M, kau tepang. M-A. Saya Google tu, apa dia dapat yang pang tu, satu. Ah, betul. Dia dah nak. Okay, seterusnya kita ada tiga lagi. Apakah nama burung yang telah memusnahkan tentera Abraha? Ababe. Betul. Akhirnya jujung balik Okay. Dalam peristiwa apakah solat 5 waktu sehari semalam telah diwajibkan? Semacam langsung menjawab Isra Miraj. Apakah ayat Al-Quran yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Iqra. Betul. Kan kau. Allah Aruh Muli. Okay. Yang terakhir ini, kalau kita pergi umrah mesti kita akan melawat tempat ni. Apakah nama masjid pertama yang dibangunkan oleh Nabi Muhammad di Madinah? Betul. Banyak betul. Itu akhir dah kan? Habis dah. Kemahal mana orang tak dapat idea. Saya pun tak puan juga sebab saya dapat idea. Saya cuba baca korang, saya dapat idea. Okay, baik, selesai untuk sesi cabutan mertua dan juga soalan kuih. Sebenarnya itu kita nak mengingatkan kembali sejarah. Dan berbual terima kasih kepada Datin untuk pagi ini. Dan sekarang ini, sebelum berakhirnya majlis pada pagi ini, ini yang kita nanti-nantikan adalah kafilah dari kumpulan Mahabai, iaitu kumpulan Al-Mawaddah Masjid Abidin, Masjid Negeri. Cantik cerita hari ini. Semua pakai hijau merah. Saya takut tengok nanti. Sebab hari ini sedap. Okey, dipersilakan untuk hadapan. Kesini je. Lepanglah. Nak naik pelami, nak naik-naik dah. Minta maaf kalau ada perawan saya terkasar bahasa. Saya minta maaf banyak-banyak. Ya, saya hanya untuk berhibur sahaja. Berhibur yang tidak berlebih-lebihan lah. Dan untuk makluman, kumpulan Al-Mawaddah Mawaddah ini adalah kumpulan Marhaban di bawah Mas Aidan, awak itu
dibawa Masjid Abidin, Masjid Negeri dan Amal Wadah Hari Tubuh dan dilancarkan pada 16 Disember 2016. Dan kumpulan ini terdiri daripada antara ibu-ibu kita yang telah berpencet, ibu tunggal dan juga bandu, serta wanita yang bekerja. Dan hingga kini keahlian adalah seramai 30 orang dan telah banyak menerima jemputan dari Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Tumon serta di luar dari negeri Terengganu. Dan Al-Mawaddah menerima jemputan bagi majlis kesyukuran bacaan yasin dan tahlil, akikah, khatam Quran dan juga sebagainya. Perkhidmatannya adalah percuma sahaja, namun menerima sumbangan di atas keikhlasan. Kalau siapa-siapa yang berminat, boleh jemputlah melalui AJK Masjid.